salah gue ngomong apa? Apa Neneng mesti tinggalin Bang Amin aja? Buat apa ngelanjutin hubungan pernikahan dengan Bang Amin kalau Neneng cuma sakit terus hatinya? Pandi, ibu tuh kan dimarahin karena emang ibunya salah. Ibu pulang ke kemalaman, padahal di rumah Pandi. Engkau sangat sayang pada ayah, ya Allah. Neneng benar-benar minta maaf ya. Maaf? Enak aja. Lu tahu gak? Lu udah bikin malu gue sekeluarga. Gue curiga. Jangan-jangan lu sengaja ya. Sengaja bikin malu gue di hadapan warga. Enak, lu tahu gak? Lu itu sama aja dengan mencoreng muka gue. Sama aja dengan melempar kotoran ke muka gue. Bang, si Neneng udah banyak ngelakuin kesalahan. Abang jangan diam aja, kenapa sih Bang? Lama-lama dia bisa ngeluncak sama Abang. Buktinya, baru disuruh ngurusin nasi bok aja udah kagak becus. Mana isinya cuma begitu aja. Sampai Abang dilerekin sama Haji Karim tuh. Padahal kan tadi Abang nyuri yang mewah kan? Roh, duit udah gua kasih semua ke Neneng. Gue seru beli nasi yang mewah. Dibeli yang standar. Gue yakin, duit gue udah catut tuh. Dasar lu! Menantu kagak bener. Ngapain lama-lama di sini kalau ibu Pandi dimarahin terus sama Kakak Soleh sama Nenek Sarah? Ya Allah, ayah yakin engkau sangat sayang pada ayah, ya Allah. Makanya ayah selalu diberi ujian seperti ini. Hamba ikhlas, ya Allah. Tapi hamba juga tidak mau jika harus diam dan juga pasrah. Cepetan kejar taksinya, Rob. Iya, Ra. Gue takutnya Neneng tuh nekat ngelakuin apa-apa, Ra. Gue kenal Neneng dari dulu. Kayaknya dia nggak mungkin senekat itu deh. Yaudah, lo pasin aja lo telepon dia. Takutnya dia ngelakuin yang enggak-enggak, Ra. Ya? Halo, Mar. Neng, lo di mana? Gue juga nggak tahu, Mar. Aduh, Neng, lo jangan sampai berpikiran yang aneh-aneh, Neng, ya. Iya, Mar, gak bakalan kok. Kalau lo butuh tempat buat tenangin diri, gue ada kok tempatnya. Masih daerah sini juga. Nanti gue kasih alamatnya ya. Iya, Mar. Ya Allah, apa yang mesti Neneng lakuin, ya Allah? Berikanlah Neneng jalan keluar. Tadi si Ridwan kesini. Ngapain Bang Ridwan kemari? Mana gue tahu. Tanya dong bini lo. Apa nih? Tapi Neneng gak ngapa-ngapain Bang, beneran deh. Neneng, kalau lo kagak ngapa-ngapain, kenapa bini si Ridwan nuduh lo ngegoda dan mau ngerebut lakinya? Kalau gue sih tetap gak berubah, gue pengen lo berhenti kerja pokoknya. Betul, Min. Lu bakal diinjek-injek sama si Neneng. Lu semakin diremehin aja deh. Tapi beneran ya Bang, Neneng gak bisa. Neneng gak bisa, Bang. Kok lu udah mulai ngelawan sih, Neng? Lu denger gak gue ngomong apa? Apa Neneng mesti tinggalin Bang Amin aja?
Buat apa ngelanjutin hubungan pernikahan dengan Bang Amin kalau Neneng cuma sakit terus hatinya? Pandi, ibu tuh kan dimarahin karena emang ibunya salah. Ibu pulang kemalaman. Padahal di rumah Pandi udah nungguin ibu ya. Setahu Pandi, ibu nggak salah apa-apa kok. Ibu telat pulang kan buat cari uang buat Pandi. Tapi gimana ya? Kasihan banget ntar si Pandi. Kasihan banget kalau ayah sama ibunya harus cerai. Tapi Nenek gak kuat ya Allah. Nenek gak kuat kalau harus kayak gini terus. Gue jadi kasihan liat Nenek. Sama, gue juga. Ra, gue mau ngemailin klien gue di luar negeri dulu ya. Iya udah, ya. Neng, gimana? Hati lo udah enakan? Gue juga nggak tahu, Mar. Kalau lo butuh beberapa hari untuk nenangin diri, lo bisa kok tinggal di sini kapan aja. Nggak usah, Mar. Tapi sih kalau boleh, gue cuma pengen nginep semalam doang di sini. Ya nggak apa-apa, Neng. Kalau bisa, malah sesi pemotretannya pindah ke sini aja ya. Jangan-jangan, Mar. Nggak usah. Ya masa ntar gue malah jadi ngerepotin. Udah, nggak apa-apa. Yaudah, gue tanya Robby dulu ya. Rob? Ya, Ra. Malam. Gimana kalau sesi pemotretannya pindah ke sini aja? Di sini? Iya. Nggak usah. Boleh. Nggak usah, Mar. Udah, Pak. Nggak usah, Pak. Nggak apa-apa. Malah jadi ngerepotin. Nggak apa-apa. Tenang aja, Neng. Lagi ya, Neng. Lokasinya ngedukung kok. Ya udah. Terserah Pak Robby sama lo aja deh, Mar. Halo, ya. Kenapa ya? Iya, saya masih kerja. Ada apa ya? Hah? Badannya panas? Hah? Iya, bentar lagi saya pulang ya. Rob, Neng, kayaknya gue mesti pulang duluan deh. Soalnya anak gue kayaknya sakit. Ya udah kalau gitu, gue juga pulang. Gue nggak mungkin kan di sini udah sama Neng. Ya udah berarti lo anterin gue aja ya. Neng, lo tenang-tenang aja ya di sini ya. Iya, Mar. Makasih banyak ya sekali lagi. Neng, nggak apa-apa kan Neng ditinggal sendiri Neng? Nggak apa-apa, Pak. Sayang, makasih. Maaf udah merepotin kalian nih jadinya. Kita balik dulu ya. Gue gak ikut si Amara pulang aja. Bos. Kayaknya cewek itu tinggal sendirian dah. Ibu tuh cuma ditanya-tanya sama polisinya. Bukan ditangkap, enggak gitu. Kerja ibu. Nanti boleh telepon ibu. Nanti mau ayah nelfonin ibu. Iya. Bentar ya.
Assalamualaikum Bang Amin. Waalaikumsalam. Neng, lu di mana? Udah mau pulang? Iya Bang, Nenek minta maaf ya Bang. Tapi